Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Ya juga sih. Ayo lagi, ngapain sekolah? Ayo, capek. Mendingan kita main game-game, seru. Benar juga ya, Dung. Najib juga agak capek nih sekolah terus. Pengen sekali-sekali bolos. Iya lagi, ayo gitu dong. Kita main game, boy. Santuy amat lu, Dung. Aduh, kapan ya aku bisa sekolah kayak anak-anak orang kaya di sana? Jip. Apa dong? Ada orang miskin tuh, Jip, lagi nyapu. Ngodain yuk. Ya, iya dong. Nggak ada kerjaan nih. Iya nih. Hei orang miskin. Halo orang miskin. Sama aku, emangnya aku punya salah apa sama kalian? Few moments later. Jip, pulang nih, Jip. Udah malam, Jip. Yaudah, yuk dong. Orang miskin masih nyapu aja. Neng, nyapu itu di rumah, Neng. Bukan di jalan. Kasian. Emang beneran cocok jadi pembantu, ya? Jip, ayo, Jip. Pulang, Jip. Ketemu bang, orang miskin nih. Bang, gitu banget sih sama aku. Dadah orang miskin. Dadah. Sebenarnya apa sih salah aku sampai digituin terus sama mereka? Tapi ya udahlah, biarin aja. Udah malam, aku mau pulang deh. Pulang. Nah udah pulang ya, istirahat aja sana. Iya ma. Tomorrow. Nafisa, bangun Nafisa. 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 Iya ma, kenapa? Kan hari ini aku gak kerja. Aku istirahat kan hari ini ma. Kamu sekarang harus kerja nak, buat makan besok. Tapi ma, aku capek. Jangan semangat dong, jangan capek. Kita itu orang miskin, gak ada waktu buat istirahat. Kalau kita gak kerja besok kita gak bakalan makan. Ya udah deh.
Eh, tuh anak malah duduk. Kalau kamu gak kerja, kita gak bakal bisa makan. Ayo cepet kerja sekarang. Bikin orang emosi aja. Ya, Mak. Ya udah deh, aku harus kerja. Mau gimana lagi? Permisi, Bu. Bu. Iya. Ada Nafisa, kebetulan banget. Bu, ada pekerjaan kah buat aku hari ini? Ada Nafisa, ada. Jadi hari ini Ibu tuh mau pesta gitu sama teman-teman Ibu. Kebetulan banget di toko enggak ada yang jaga. Jadi tolong kamu jagain ya Nafisa. Kamu tahu kan harga-harganya? Iya, Bu, tapi sampai kapan ya? Oh, enggak bakalan lama kok. Tenang aja. Ibu pergi dulu ya. Tapi pakaian kamunya jangan gitu. Nanti pembelinya jadi jijik. Aku enggak punya baju lagi, Bu. Ya udah, pakai tuh baju Ibu ada di belakang ya. Nah, Ibu mau pergi dulu. Oh, iya, Bu. Aku ganti dulu baju aku. Wih, aku pakai baju ini keren juga ya. Udah deh, aku mau jaga aja kasir. Hey, Jip, kamu haus gak, Jip? Haus sih. Kita ke Starbucks dulu, Jip. Ayo dong. Permisi. Permisi, nih gue bawa uang segepok nih. Ayo, siapa yang mau? Jip, kok penjualnya mirip orang yang nyapu kemarin yang kita bully itu loh, Jip. Iya nih, udah naik pangkat kah? Iya, kayaknya dia sekarang jadi pelayan tambak, Jip. Kita bully lagi, Jip. Ayo. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Gue punya duit. Silakan, kalian mau beli apa ya? Yang paling mahal apa, Mbak? Lihat tuh, temanku bawa uang. Satu tas, Mbak, ya. Mbak itu orang miskin, kan? Yang kemarin nyapu, kan, di depan arken. Ayo, ngaku. Ayo. Ya, jadi kalian disini mau beli apa sekarang? Aku mau beli minuman yang paling mahal, semahal-mahalnya. Ya udah, tungguin dulu ya, sebentar. Aku tidak bisa menunggu, Mbak. Buruan. Cepat, Najib mau borong semuanya. Iya, ini minumannya. Berapa itu? $5 aja. Boleh aku tawar gak? Berapa? $50 lah. 10 kali lipat, Mas. Iya, terlalu murah. Kita kan orang kaya. Iya, gak bisa ya nerima yang murah-murah gini. Ya, kalau udah, boleh, itu, boleh. Nanggung uangnya juga. Iya, nih dikit banget. Ya udah nih uangnya. Nih. Kalian sombong banget sih. Emangnya uang kalian udah banyak banget gitu? Itu lihat di tas tuh, banyak banget. Hah, mau ah, iri bilang. Kita ya itu udah terlalu kaya, Mbak. Bingung ngabisin uang. Iya, Najib juga bingung nih. Apa makan aja ya? Mbak, udah bosan miskin belum, Mbak? Bosen lah, aku juga pengen kaya kayak kalian. Aku pengen sekolah. Makanya kerja yang benar. Kerja yang benar. Makasih ya. Ambil mana? Ayo sini, aku bodong semuanya. Nah itu ya. Biasa aja ini rasanya minuman ya. Gak enak-enak banget. Woi, Mbak, punya saya mana, Mbak? Kalau kamu pengen apa? Yang hijau lah, Mbak. Oh iya. Mbak, aduh. Iya, sabar. Cepat, Mbak. Sudah berusaha. Wajarin juga. Biasa aja, nunggunya yang lama. Iya, Mbak, sini. Itu ya, mana uangnya, harganya sama $5 aja. Jip, kasih Jip, $500 lah, nanggung. Iya, Jip. Nih, mana nih? Lemparin aja, lemparin. Nih, lemparin. Ini buat kamu dan ini, ha? Kalian jangan masuk nih, nih, uang sini, nanti saya dimarahin sama bos saya. Bilangin bos kamu tempatnya tudung beli. Iya, kasih tahu tudung beli. Kasih tahu semuanya. Jip, ya Jip, pulang Jip. Iya, malas lihat orang miskin ya dong. Kalian kenapa, Bu? Kalian lagi ngapain di sini? Jajan, Bu. Jajan, iya, jajan biasa.
begini. Ajib itu anaknya Sultan, Bu. Segera kamu dong. Itu gak boleh gitu. Tolong dong, belajar menghargai orang. Ah, si ibu. Itu kan orang miskin, Bu. Iya, benar, Bu. Dia itu orang miskin. Ngapain dihargain? Ih, kalian benar-benar ya. Kayak bukan anak didikan, tau gak? Sekarang minta maaf. Oke, Bu, oke. Minta maaf. Gak masalah. Dudung, Dudung, dengerin dulu Mama. Kalau kamu enggak minta maaf ke dia, kamu gak bakalan Mama kasih uang. Mama jangan gitu, Pak. Ajib juga. Ajib juga ibu akan kasih tahu orang tua kamu ya. Atas kelakuan kamu jangan, begini. Jangan, Bu, jangan. Jangan gitu lah, Bu. Uang sedang turun, Bu. Jangan dipotong, Bu. Saya bantu. Tolong ya nak ya, maafkan anak saya si Dudung ini sama temennya itu si Najib. Ayo cepetan minta maaf. Maafin orang kaya ini ya, orang miskin. Jangan gitu Dudung, yang benar kalau minta maaf tuh yang ikhlas. Maaf ya Bu. Aku maafin kok. Ngomong-ngomong, kenapa kamu gak sekolah? Bukannya ini jam sekolah? Saya udah gak sekolah, Bu, dari lama. Lah, kenapa? Sekolah itu kan wajib. Dia kan miskin, Bu. Iya, nih gak punya duit. Iya, karena itu, Bu. Saya kan emang orang yang kurang mampu. Saya gak punya uang buat sekolah. Untuk makan aja susah. Tapi kan sekarang sekolah gratis. Iya, Bu. Tapi beli LKS bayar. Terus kalau aku gak kerja, aku gak bisa makan, Bu. Oh, gitu ya. Iya nih, Dung. Miskin banget, dasar. Najib, Dudung. Diam dulu ya, orang tua. Iya, oke. Tolong dong, ngajain sedikit. Ampun. Iya, kamu kasihan banget ya. Nama kamu siapa? Nama aku Nafisa, Bu. Jelek nih namanya. Iya, Dung, aduh. Miskin gini namanya gitu ya. Bisa tolong ya, jangan ngedengerin dua anak dajal ini. Gimana kalau besok kamu sekolah aja? Semua biaya biar ibu yang bayarin. Jangan gitu dong, Bu. Iya, jangan gitu. Dudung gak mau punya adik tiri yang miskin, Bu. Ih, gak mau. Loh, kok adik tiri? Ya, kalau ibu yang membiayain, nanti dikiranya adik Dudung sama teman-teman. Iya. Ya enggak apa-apa dong, Dung. Iya. Pokoknya nanti kamu ya, Nafisa, besok kamu sekolah aja biar ibu yang daftarin semuanya dan ibu yang beresin pokoknya semuanya. Aduh, tentang bayaran ibu juga yang tanggung ya. Kamu tinggal maunya aja. Wah. Wah, beneran, Bu? Aku jangan mau. Aku mau. Makasih banyak ya, Bu. Oh, ya udah deh. Ibu permisi dulu ya, Nafisa. Maaf banget nih, anak ini nih emang gak tahu anak siapa, satu nyasar, yang satu ini si Dudung yang rambutnya kuning itu ya anak ampun. Ibu. Maafin banget ya. Ayo, ikut aku. Aduh. Ikut ibu, pulang. Najib. Permisi orang miskin, orang kaya mau pulang. Dadah. Dudung. Nanti Bu. Tapi lumayan bahaya kamu. Dong hidupmu, nanti dikira jadi miskin juga lagi sama teman-teman. Ntar ya. Punya ibu satu gini, coba punya dua. Iya. Jip, sedih gak, Jip? Sedih juga. Alhamdulillah, akhirnya aku besok bisa sekolah. Oh, pasti mamahku bangga. Aduh, jadi gak sabar nih, pengen buru-buru pulang. A few moments later. Hey,
ibu udah pulang. Iya nih Nafisa, gimana Nafisa? Tokonya laris, manis, aman? Iya bu, aman banget tokonya. Alhamdulillah laku 2 minuman. Hah? Cuman 2 minuman doang? Iya bu, tapi 2 minuman itu dibayarnya $500 bu. Wow, banyak banget. Iya bu, yang beli orang kaya. Oh ya udah deh, ya udah. Ini ada sedikit rezeki buat kamu, tolong diterima ya. Jangan lihat besarnya, tapi niatnya ya ini. Wih, makasih ya bu. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Itu bajunya bisa kamu simpen, kalau enggak kamu buat kamu aja deh, buat kamu aja, itu baju murah kok. Oh iya bu, makasih ya. Alhamdulillah, malam ini aku tinggal tidur, terus besoknya aku bisa sekolah kayak orang-orang. Tapi aku pakai baju apa ya? Pinjam aja deh punya emas, siapa tahu punya baju. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Gimana, Nat? Gimana kerjanya? Ya, alhamdulillah, Ma. Ini aku dapat uang dari Ibu Susi. Dan, Ma, besok aku udah bisa sekolah karena ada orang baik yang mau biayain aku, Ma, semuanya. Ibu Susi mau biayain kamu? Bukan, Ma. Tadi itu ada pembeli orang kaya nanya-nanya kenapa aku gak sekolah. Terus aku dibiayain deh, Ma. Alhamdulillah, Nafisa. Ya udah, sekarang cepetan tidur karena besok kamu sekolah ya. Tapi, Ma, aku pakai baju apa? Kita kan gak punya baju sama Oh, itu baju apa tuh yang kamu pakai? Itu baju baru. Iya, Ma, ini dikasih sama Bu Susi. Nah, ya udah, kamu pakai baju itu aja dulu. Nanti Mama usahain ya beli baju sekolah buat kamu. Ya udah deh, Ma, aku tidur dulu ya.